Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita mau ngeplos esen. Esen apa bang? Esen aroma wanginya. Bahan-bahannya apa aja bang? Bahan-bahannya ada dari belut, udang bakar, sari laut, tenggiri, choya, jagung, garam. Dari wangiannya. Melon, coconut, melon, weni, stroberi, sama susu ya. Ayo bang, racik aja bang. Belut berapa mili kira-kira bang? Belut 2 mili ya. Udang bakar 2 mili. Ada sari lautnya. Ada sari laut. Sari laut berapa bang? 3 mili. Saya nanti akan taruh linknya di deskripsi ya. Bahan-bahannya apa aja sama takarannya. Bagi yang mau mencoba ngoplos esen ini ya, aroma ini. Tapi kalau memang yang sudah jadi, datang aja ke toko DNS ya, untuk daerah Pandeglang dan sekitarnya. Alamatnya di mana bang? Alamatnya di Kadukupa ya? Di Kadukupa, Jalan Banjar, Cikoya Hilir ya, Kadukupa. Ada seberang kiri jalan ya. Kalau dari arah utara itu sebelah kiri, kalau dari arah selatan itu sebelah kanan ya. Selanjutnya ada tenggiri, paket 3 mili aja. Paket tenggiri 3 mili. Tenggiri ada 3 mili. Ada choya. Paket choya ya. 1 mili aja choya. Choya 1 mili. Wah, ini sudah komplit nih anyirannya. Dinyambin nganyoh-nyoh. Ada aroma jagung. Aroma jagung. Jagung 1 mili. Kalau pakai jagung bakar bisa bang ya? Bebas. Kalau jagung katanya bebas. Oke, ini dia pemancing kita datang, yang lagi ngetren, yang selalu pakai topi pink, kanana, pink. Ini lagi meracik esen jablay, pakai garlic ya, 10 tetes. Selanjutnya ada coconut. Pakai coconut ya. Kalau kacang bisa bang ya. Kalau kacang bisa bang ya. Oh, kacang mede ya bisa ya. Jadi, kalau nggak ada bahannya coconut, kita pakai kacang bisa. Coconut sekarang 3 mili aja. Coconut 3 mili ya. Kata ya, melon. Pakai melon ya. Ya, untuk aroma buah-buahannya ada melon ya, 4 mili. Ini 3 mili. Ada mangga kueni ya, 3 mili. Kita dua lagi. Yang putih. Pakai stroberi ya. Strawberry berapa mili, Bang? Iya. Strawberry pakai 3 mili ya. Jangan lupa mil, susu, susu 1 mili. Semua orang pasti suka susu. Ikan juga suka susu. Ya, kita pakai geranium ya, bunga geranium. Ya, lihatin ya. Geranium bab dari Robindo. Iya, geraniumnya dari Robindo ya. Di sini kualitas esennya super lah. Kalau bisa dicek aja di online shop, bahan-bahannya Robindo ini. Geranium 3 mili ya. Oke, Bang. Tinggal diaduk di mixer. Kisarannya pakai berapa tetes, Bang? Kisaran tergantung umpan. Nah, tergantung umpan ya. 35, 30. Iya. Kalau takaran yang sudah ada. Nah, dia akan berubah warna ya, sesuai warna dominan ada pada esen. Mungkin dia ada karena ada warna stroberi merah jambu, jadi agak sedikit bau, agak sedikit warnanya merah-merah bening gitu. Wah, aromanya seger ya, Bang ya. Aromanya jadi sop. Aromanya sop, lembut. Bisa dijelasin ke Deko aromanya seperti apa? Ini hasilnya ya, hasilnya ya. Lihat, langsung di mixer tuh. Tidak langsung kecampur antara oil base sama water base. Wah, bener-bener ini wangi. Wangi gurih, amisnya ada, dijamin. Oke, bagi para pemancing yang memang sudah mau membeli esen yang sudah jadi, yang kita tutorial hari ini, bisa langsung datang aja ya ke Kadukupa untuk daerah Pandeglang dan sekitarnya. Takut mau ngoplos sendiri, di sini sudah banyak ya. Ini dia tokonya, toko DNS ya. Untuk daerah Pandeglang dan sekitarnya, datang aja ke sini. Toko DNS ya, toko pancing DNS, semua lengkap di sini. Ada esen, umpan jadi, umpan dasaran. Letaknya di sini ya. Pinggir jalan. Ya. Oplosan yang tadi kita koplos. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.